Kemungkinan menjadi penting, perlu dilakukan pemeriksaan handphone, misalkan ketika apel pagi, dicek handphonenya, adakah mereka mendownload untuk situs-situs judi online dan sebagainya. Ini perlu dilakukan. Pesan-pesan moral perlu dilakukan. Kalau tidak, nanti akan kecolongan lagi, kecolongan lagi. Ketua Harian Kompolnas, Bedi Mamoto, meminta para komandan polisi rutin memeriksa handphone anak buah di setiap apel untuk memastikan tidak bermain judi online. Pernyataan Bedi Mamoto dilayangkan setelah seorang anggota polisi di Jombang, Jawa Timur, dibakar hidup-hidup oleh istri lantaran perkara judi online. Selain itu, kata Bedi Mamoto, para komandan di kepolisian juga harus rutin memberikan pesan moral terkait pelarangan judi online kepada anak buah. Apabila tidak, kata Bedi, dikhawatirkan peristiwa serupa terulang di Kepolisian Republik Indonesia.